Halo teman-teman, selamat malam. Jadi hari ini kita mau unboxing. Ini hadiah dari perusahaan lama. Kita unboxing apa ya isinya. Ini sebenarnya sudah saya lihat, tapi gak apa-apa buat ada bahan video di YouTube, gak apa-apa kan. Oke, kita buka. Jadi ini seperti ini. Terus bisa dibuka bukunya seperti ini. Terus kita buka data, lihat. Jadi di sini ada bermacam-macam alat untuk ampun deh, kejepit kan, alat-alat untuk apa teman-teman, dental. Terus ini kartu ucapannya, ini apa ya, saya bacakan ya teman-teman, isinya apa. Build the selves un dan will go out under greatest was to be. Jadi artinya, jadi dirimu sendiri, bangunlah dirimu sendiri. Terus ya, jadi diri sendiri, jadi apa adanya dirimu, oke. Terus ini kutipan dari Wilhelm von Humboldt. Du hast deine Prüfung mit Erfolg bestanden. Kamu telah menyelesaikan Prüfung, maksudnya ujiannya dengan lulus. Herzlich Glückwunsch itu artinya selamat, banyak selamat. Ya. Terus nun hast du all das Rutzoi für deine weitere Zukunft in den Händen und du kannst dein Wissen weitergeben. Jadi kamu punya sesuatu buat masa depanmu. Oke, digunakan nanti. Wir wünschen dir für deine weiteren Weg viel Erfolg. Oke, jadi kita mengucapkan buat perjalanan ke depan kamu banyak sukses ya, viel Erfolg. Alles Gute wünschen dir deine Kollegen Ausbilder. Jadi ini dari kolegen itu rekan kerja dan Ausbilder, rekan-rekan kerja dan Ausbilder itu kayak orang pemimpin yang kasih ajar kita begitu, oke. Von Ring Hotel Jägerhof, dari Hotel Jägerhof, oke. Jadi diriku tuh selama ini kerjanya di hotel, oke, di hotel. Jadi inilah kartunya. Terus kita lihat apa aja di sini. Mulai pertama, ini alat namanya Kellner Bestek. Jadi kalau ini dipakai buat buka wine, ya. Ah, gimana sih, ini nggak bisa dibuka? Oh bisa ini. Jadi kalau kalau wine kan, jadi kita dapat wine ini kemarin juga, isinya juga ada wine. Cara ini wine dari hotel itu, jadi di tempat kerja aku ada produksi wine sendiri. Terus kalau mau buka wine kan ada corknya di sini. Terus kalau mau buka ini ditancap kayak gini. Kalau ini kan cuman penutup biasa. Kalau biasanya rot wine itu ditancap, jadi putar-putar-putar terus ditempel ini ke sini terus diangkat ya, jadi kebuka, oke? Terus itu fungsinya ya kalau ini. Yang lainnya nggak tahu kalau aku diriku kenal fungsinya. Kalau ini kayaknya buat, ini kayaknya penutup wine. Bukan penutup ya, kalau wine-nya udah kebuka, jadi dia kayak supaya udara dari wine-nya itu gasnya nggak keluar, bukan gas sih, pokoknya aromanya tetap ada. Kita harus tutup flash-nya, tutup botolnya pakai ini. Ini sih menurut diriku ini penutup botol, tapi kalau ini aku nggak tahu, ini kayaknya ini buat apa? Gak tahu, pokoknya kayak gini. Pokoknya ini alat buat
buat wine intinya, entahlah buat biasanya ada termometer buat ngukur temperatur dari wine-nya, tapi enggak ada. Kalau ini enggak tahu apa. Oh iya, kalau ini buat kayak gini. Contoh. Kalau wine-nya kayak gini nih, kita bisa pakai kayak gini kayaknya. Entahlah. Aku juga enggak tahu. Jadi wine-nya bisa dibuka. Pokoknya menurutku sih, tapi ini minus termometernya. Oke, terus kita unboxing wine-nya, bukan unboxing, cuma lihat ini wine apa. Ini jadi kalau ini rosy wine. Jadi yang kalau wine kan ada tiga, ada red wine, ada white wine, sama rosy. Kalau rosy ini yang warna kayak gini terang. Jadi kalau ini tuh perpaduan antara white wine sama red wine. Jadi kalau mau bikin wine itu ada dua buah anggur. Jadi mereka ambil dari kayak, tapi ini bisa pakai anggur merah. Tapi dia jangan tidak terlalu lama. Tapi kalau red wine itu cuma dari red wine. Kalau white wine cuma dari white wine, oke. Kalau ini tuh perpaduan sih ada, namanya Rotling juga. Ada wine lain juga perpaduan antara red wine. Ada dua jenis. Oke. Jadi ini kita baca ya. Edisi. Jadi wine-nya dari 2019. Terus 1632. Jadi ini wine dari Hotel Jägerhof. Wine sendiri. Jadi pertama kali wine-nya 1632. Jadi tahun 1632 itu wine-nya, bukan wine, ya pertama kali. Oke, terus ini Halbtrocken Rosé. Ini 2018 Halbtrocken. Kalau Halbtrocken itu rasanya yang, kalau trocken itu yang kering, yang kering, yang pahit-pahit gitu. Kalau ini setengahnya. Terus ada juga yang sus. Kalau sus yang manis. Oke. Jadi ini wine bogebitnya salah unsur. Terus di sini ada salah unsur juga. Ada tulisannya 2018 fresh improved and super bear aroma 9-13 grad. Jadi iya. Di lager atau disimpan di temperatur 9-13 derajat, oke. Terus alkoholnya di sini 11,5%. Jadi lumayan. Terus dari Deutsche Qualitätswein. Oke. Jadi dari predikat tubuhnya. Oke, teman-teman. Terima kasih kalau ada yang mau dengerin. Terima kasih semuanya. Oke. Kita kayak ini supaya. Oke, bye-bye.